Kita mulakan Gala TV. Irma Fatimah mengakui teater terbarunya Akulah dipentaskan di Singapura kerana boleh menyinggung sensitiviti penonton Malaysia. Dia tak mahu berkompromi dan mengubah karyanya itu sekadar untuk menjaga perasaan khalayak. Akulah dipentaskan selama 3 malam di Teater Studio Esplanade Singapura pada hujung minggu lalu sempena Pesta Raya. Berkisarkan cinta tiga segi, Irma membongkar isu nafsu. Akulah itu adalah nafsu. Nafsu semua, nafsu dalam merebut kuasa, nafsu untuk kecantikan, dan everybody got that. Kan? Selagi ada manusia, selagi itu ada nafsu. Jadi kalau saya harus merubah naskah ni hanya semata-mata untuk menjaga hati beberapa pihak, lebih baik tak ya buat. Kan? Sebab memang kita nak sentuh tentang kuasa, tentang itu, kita bermain dengan politik. Dan politik doesn't mean kita bercakap tentang sesiapa. It could be open kepada sesiapa. Siapa terasa nasib lah. Jadi, kalau nak kena fikirkan tentang isu sensitif, lebih baik cerita lain je lah. Mendapat sambutan baik, Irma merancang untuk mentaskan karyanya itu sekali lagi di Singapura. Mungkin di memandangkan Singapura tidak sensitif dengan isu ni, dia orang tak terasa, dia orang tak rasa benda ni kita membabitkan tentang politik ataupun sesiapa di Singapura. Mungkin kemungkinan besar akulah akan dibawa semula ke Esplanade tetapi di pentas yang lebih besar. Tak usah malu-malu. Memegang peranan seorang bomoh, Umi Aida mengakui wataknya itu ada sedikit persamaan dengan wataknya dalam filem yang tidak pernah ditayangkan, Dukun. Sikit-sikitlah untuk lepaskan rindu orang tak dapat tengok, eh? Jadi saya ambil sikit, tak banyak, about 2%, 3% je saya masukkan dalam ni. Tak banyak. Turut bintangi Akulah ialah Era Fazira, Adi Putra, Amir Baharin dan Betty Rahmat. Ia dibentaskan untuk golongan berusia 16 tahun ke atas dalam bahasa Malaysia dengan sari kata bahasa Inggeris.